Merti Dusun Pedukuhan Banjarharjo 1, Munto, Dlingo, Bantul pada minggu siang kemarin berlangsung meriah. Iring-iringan pasukan Bregodo Puroloyo menjadi cucuk lampah kira budaya yang diikuti oleh ratusan peserta dari masyarakat setempat. Terbagi dalam beberapa kelompok, seluruh peserta dari tiap RT menampilkan kreasi masing-masing dengan tema dan konsep syarat makna mulai dari seni budaya, ketahanan pangan, serta ada juga yang mengusung tema pendidikan. Seperti yang ditampilkan warga RT 2 ini misalnya, busana yang mereka kenakan hampir seluruhnya berkonsep anak sekolah, baik orang tua hingga anak-anak, tampil nyentrik bersuka cita di sepanjang jalan yang dilalui. Mulai dari busana toga berbahan daur ulang, seragam SD hingga SMA, guru dan atribut lainnya. Konsep ini sengaja mereka usung sebagai bentuk pesan semangat warga bahwa usia bukan halangan untuk terus mendulang ilmu, mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif, dan berkarakter. Mengambil tema pendidikan, kenapa? Karena kita itu ingin menghapus atau menghilangkan yang namanya buta huruf. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya yang siswa, usia siswa SD maupun SMA, tapi juga sampai tua itu masih perlu sekolah. Jadi ini pesertanya adalah dari anak kecil sampai yang tua itu masih semangat dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Untuk itu tadi tujuannya untuk penghapusan buta huruf kayak gitu. Dalam kira budaya tersebut, sejumlah kelompok juga mengarah gunungan berisi hasil bumi hingga jodang berisi makanan. Meski baru perdana digelar, namun kegiatan budaya Merti Dusun di pedukuhan ini berlangsung penuh semarak. Ribuan warga tumpah ruah di lapangan desa setempat. Selain untuk menjaga kerukunan warga, Merti Dusun ini digelar sebagai salah satu cara masyarakat bersyukur akan rezeki yang telah diterima dan mengharap kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dengan kegiatan Merti Dusun yang diadakan oleh warga masyarakat Banjarharjo 1, terutama untuk rezeki, untuk usaha, untuk semuanya yang ada di Dusun Banjarharjo 1 bisa lebih meningkat daripada yang sebelumnya, karena mungkin kemarin ada pandemi, itu tentu saja perekonomian di Dusun Banjarharjo 1 itu sedikit menurun. Nah, ini dengan diadakan Merti Dusun, semoga perekonomian di Dusun Banjarharjo 1 semakin bangkit lagi, semakin maju lagi. Kemeriahan kira budaya Merti Dusun Banjarharjo 1 tersebut tak hanya berlangsung di sepanjang jalan yang dilalui, namun juga ditampilkan di lapangan desa setempat. Seluruh peserta bersuka cita, bernyanyi dan menari dengan iringan dan koreografi yang berbeda-beda, menambah suasana Merti Dusun tahun pertamanya ini penuh kemeriahan. Diikuti oleh ratusan warga dari 5 RT, tradisi Merti Dusun Pedukuhan Banjarharjo 1 tersebut rencananya bakal digelar sebagai agenda tahunan untuk mewujudkan masyarakat tentram, makmur dan rukun. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.